Oke guys, kembali lagi dengan Mary Esek ya. Saiki kontennya vlog rek. Ben koyo atos bali lintas. Saiki aku iki berada di Banana Food Court and Cafe. Tempatnya sih di Lumajang lah. Sky. Saiki aku katene dolen ning gone kancaku yo, soalnya aku wis suwe dak dolen rek. Apa sepa aduh, kok repotan ngene. Terlalu sering ngente iki. Dolen ning gone kancaku soalnya aku sendiri sudah lama sih gak main sih. Ya apa sih kancaku saiki sih? Ayo langsung wis. Bro, halo. Salaman, Dek. Iya, iya. Tekan di dah. Kayak tenangan aja ya. Lu ya. Ya luwe lu menang. Kayak nasi enak. Mateng wis. Mateng lah. Wis sampe mateng ya. Sik Mas sampean njok di nanti lho ngusik ngene. Oh, iya. Kati jagongan sik, pari jagongan mangan hari ini ya. Iya santai. Oke Mas. Ya apa. Ya apa iki? Sik. Kok awan-awan deh, kok dak bengi ae. Bengi kan iso. Akeh-akeh game jile ya. Itu aku iso milu challenge kan, Pak. Iya, challenge. Iya. Mas, ini jenisnya apa? Banana Food Court and Cafe? Ya betul. Ini pes suwe kayak gini? Februari 2020. Februari? Sekitar bulan. Kenapa sangat bulan? Gak ada sampai Februari, Maret, April, Mei, Juni. Loh? 5 bulan. Sampai mulai pertama nih? Gitu? Iya. Mulai awal? Loh. Tapi sebelumnya, akeh kayak gini bisa? Iya. Tapi ini aku kebetulannya sih, pes suwe sih. Sudah hampir 2 tahun. Iki termasuk apa yo? MKM Lumajang ya begini ya? Iya bisa dikatakan gitu. Kuliner iki kan salah satu bentuk aircraft, industri kreatif juga sebenarnya. Iya, oh, rek. Saiki produk berfaedah iki. Beda challenge toh kalian iki anjas. Aku berharap di RN ini ngopo next lah. Next ya. Di kontenku kan ono ngobrol santuy. Yo next mlebu zaman yo. Bintang tamu gue star. Oh no, challenge ini tapi? Nah, cuma ngobrol bahas apa ini, kayak minggu lah. Kasih. Apa yang ngaran ini, sebelum mangan, aku ini takon salah satu koncoku, aku kebetulan ya suwe gak ketemu. Kebetulan aku ya wis, dek yoso terus anja, saya ini dulin gak sekali ya, bek mangan ini. Oh iya, itu dijambangi koncoku. Ini salah satu usaha kuliner temanku ya, follow Instagramnya di sini. Apa ini? Talapan Kriuk 25, banyak juga yang lainnya. Sekui. Saya sepat mas, sama lek kata sepat pisan nggak apa-apa mas, santuy. Santai lah, gua nggak mangan-mangan tapi dia. Tak apa-apa wes ngobrol sih, cene adem bisa nih. Iya. Oh ya, apa yang karam nih? Lali aku rek. Ya apa? Usaha sampean nih semenjak pandemi kok ini. Tapi kayak ikan koyo mulai new normal. Ya berusaha untuk menormalnya ini saat jujuran. Tapi tetep dodol lah men. Yo harus wajib dia pemanen. Ya apa sampean? Ya tetep dodol aja besok. Tetep dodol lah, ini berusaha untuk tetep bertahan lah. Mencoba bertahan. Coba caranya, ini bisa
survive lah. Iya, ya wis ngene iki nasibe apa yo maksudnya yo kuliner-kuliner kuliner-kuliner kecil. Karena saya kan tidak itu berdasarkan gaji saya, Pak. Iya. Anjay. So yo rek. Iki tanjak iki jenenge Vicky Yonata. Dek iki yo salah satu di channel pisan sih, channelnya Kode Keras Podcast dan dia yang musisi pisan lah. Basis, saya basis yang mana mas? Basis sama tukang lalapan lagi. Ya kepoin ya. Dan salah satu pengayom juga konsultan sembarang pisan besok kayak wes. Next pokoknya kudu melu challenge gue lah. Beres. Ngobrol santu ya. Pokoknya nongol ngobrol ya. Iya, ndak challenge ngobrol santu lah. Channel udah sanggup banget. Kalau bang Tunggu bang, bang Rusia. Di kene ini agak berbagai macam. Ya. Anu yo, tak? Kayak, ya, ini, jadi banana konsepnya kan food court kan. Food court terus? Food court ini kan memang apa namanya konsepnya itu jasera. Jadi ada beberapa stand-stand yang bermacam-macam menu. Jadi sing apa? Mulai sing berkuah, sing unik-unik yono, mulai sing garingan yono, mulai lalapan yono. SS barang ono yo. Soal harga gimana soal harga? Harga seperti Dewi lah. Terjangkau yo. Oh ya, paling aman. Buat kalian masyarakat Lumajang atau wis sing endi wis pampir rek ning kene ning Banana Food Court and Cafe. Instagramnya ono, Mas? Ada. Follow Instagramnya di sini yo. Iya. Skuy. Mangan sih ya rek. Daripada tadi mangan-mangan nih, mangan bik ngobrol kok seru lagi. Sih, iki jatah kameramen rek di sini rek. Iya pak, iya pak, iya pak. Sih pancet ben-benan samen. Pancet, tapi hobi. Hobi kok esok, esok hobi tak ini? Karena sudah tidak ada gigs-gigs dan event-event lagi. Lagi anak muda-muda sekarang lebih banyak menjadi selebgram. Anjay. Halo, bang. Penak ala lapan rek. Oh. Mantap. Follow ya Instagram-nya di sini. Di sampe enak, nih enak garansi seminggu. Paling dapat banget terus di nolah. Berarti ono garansine nek ngene. Satu-satunya lalapan sih ono garansi ini. Apa yang membedakan lalapan sama ini beda dengan yang lain? Yang membedakan adalah yang pertama. Apa? Si Dodol. Iya. Nah, ya jadi aku kriuki sama kriuki. Oh iya. Kriuknya terbuat dari apa? Dari apa? Dari apa ya? Bekasi ya perusahaan. Nah, dikandali. Makan di sini-sini dulu ini gak? Sama iya. Santai. Kan bisa tambangi kan? Kau rencana nanti dulu mana? Nanti mana yang mari? Ya, rencananya ini sebabnya aku pengen review apa mana ini soalnya saat nunggu ini, saya tidak tahu makan kaya lu yang rame-rame ini ya. Ya barangkali anak saya gelem di review, tidak apa-apa ya rek DM lah. Santai kandui maksudnya nentok ya sekali-sekali iya sekali-sekali makan rek tanpa sikit, tanpa sikit, tapi bejat iya. Tapi tak warek no, tak enak no. Iya, harus. Apa? Nggak, tapi ini ya cepet sih memang. Apa? Kuliner lagi menurun. Menurun? Ya. Terus? Ya, saya ini alon-alon mulai beranjak lagi lah. Mulai bangkit ya? Seorang aja, ini musibah sopo yang ngerti RP, KB kena KB kan. Apa alon-alon? Alon-alon, Mas Yuh. Toi. Kira, wis entek wis. Mas suwun ya, Mas. Iya, nduk suwun tok bayar, cok. Iya, hari ini wis. Mantap ya, mantap pek wis. Mantap kok kae wis. Terima kasih. Suwun sabarnya. Oke. Next mungkin bakalan dulin-dulin mana ya nilaiannya ya? Macam mampir lah. Kalau misalkan ke Lumajang mampir rek di Banana Food Cafe nih wis. Banyak kuliner-kuliner apa wis macam-macam kuliner, follow Instagramnya nya di sini wis lebih lanjutnya. Terus follow juga Lalapan Kriuk. Terus Cok Lali follow juga Instagramku be Vicky Yonata di bawah sini ya. Aku lo Instagram. Oke, see you next content. Ini konten vlog pertamaku. Ya apa menurut kalian? Komen enake bakalan ngapain lagi kalau semisal review makanan opo? Enak. Sing dulon lah. Iya Mas. Keren tok ae. Iya wis pokoknya aku bakalan dulin-dulin mana lebih sering. Oke. See you next content. Skye.